Halo pemirsa Radar Karawang, balik lagi di channelnya Radar Karawang. Hari ini kita pantau suasana pleno penghitungan suara di PPK Kecamatan Kota Baru. Kita ketahui bersama, Kecamatan Kota Baru ini mendapat urutan keempat jumlah DPT terbanyak di Kabupaten Karawang setelah Kecamatan Kelari, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Karawang Timur. Untuk jumlah DPT Kecamatan Kota Baru ini sebanyak 100.186 dengan jumlah TPS 373 di 9 desa ya teman-teman. Bayangkan saja, sudah memasuki hari ketiga pleno ini, dari ketiga panel baru mencapai 50%. Artinya diperkirakan akan masih lama sampai pleno ini selesai, dan ini baru Kota Baru ya, apalagi Kecamatan Kelari yang menjadi nomor satu terbanyak di Kabupaten Karawang untuk jumlah DPT-nya. Sejauh ini, dari pantauan Radar Karawang, petugas masih terlihat semangat, dan kita doakan bersama-sama semoga petugas tetap sehat ya teman-teman. Di tengah sibuknya menghitung jumlah perolehan suara, kemudian panel yang berjalan sebanyak 3 panel, untuk PPK Kota Baru ini menghitung baru 3 desa ya teman-teman, yaitu Wancimekar, Pucung, dan Cikampek Utara. Selain petugas PPK, ruang pleno ini juga dihadiri oleh para saksi partai yang ikut serta memantau berjalannya rapat pleno ini. Oke teman-teman, itu aja dulu informasi dari saya. Nanti kita pantau juga di kecamatan lainnya. Terima kasih.